Jadi begitu kita kirim surat edaran, kemudian surat edaran sama Pak Lurah difotokopi diberikan ke Pak RT ke warga. Warga kemudian datang ke kecamatan, diantar sebagainya. Ada yang dari hasil petani sendiri, ada yang dari pasar. Ada luncang, wortel, timun, tomat, kentang yang kira-kira bisa tahan dan dibutuhkan oleh pengungsi.